Begitu mengetahui anaknya, Sinta Anjarwati, 17 tahun, tewas, ibu korban langsung menangis histeris di Rumah Sakit Budi Rahayu, Kota Blitar. Bahkan Damiran, ayah korban, sempat mengamuk sebelum dibawa keluar untuk ditenangkan. Dugaan sementara, Sinta Anjarwati meninggal akibat kesetrum saat membersihkan kamar mandi majikannya yang menggunakan pemanas listrik. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Korban atas nama SA ini warga Pacu, penataran ya, jadi ditemukan tadi sudah tergeletak, diduga karena hubungan arus pendek dari listrik. Sewaktu korban ini sedang membersihkan kamar mandi di rumah orang yang memperkerjakan si korban ini, ya kan. Setelah divisum, jasad Sinta langsung dibawa pulang ke Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok untuk dimakamkan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan.